guys, assalamualaikum. Masih bersama Ovin di channel Ovin Punya. Dan pada kali ini kita akan ngomongin kabar terbaru tentang Su-57, jet tempur siluman generasi kelima milik Rusia. Pesawat tempur siluman Rusia yang telah menjadi buah bibir Su-57 akan bergabung dengan militer Rusia dalam beberapa minggu mendatang. Selama beberapa waktu, tampaknya menunggu kedatangan pesawat tempur siluman generasi kelima militer Rusia Su-57 yang diproduksi secara berseri sama seperti menunggu hal yang tidak pasti. Namun akhirnya, minggu ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pengiriman Su-57 akan dimulai dalam beberapa minggu mendatang. Kementerian Pertahanan akan mendapatkan Su-57 yang diproduksi secara serial pertama dengan mesin tahap pertama operasional pada hari produksi militer tunggal pada Desember tahun ini dan 4 pesawat serupa lainnya pada tahun 2021, menurut keterangan dari narasumber industri pertahanan Rusia yang dikutip TASS. Tingkat pengiriman pesawat tempur itu diharapkan meningkat menjadi 15 pesawat per tahun. Akibatnya, kontrak yang ditandatangani pada tahun 2019 pada 76 Su-57 hingga tahun 2008 pasti akan dipenuhi tepat waktu. Narasumber itu menambahkan pengiriman pesawat tempur canggih dengan mesin tahap kedua tersebut akan dimulai pada tahun 2022. Dari segi kemampuan, tidak seperti pesawat Rusia lainnya, Su-57 belum diekspor hingga saat ini. Jadi, detail pesawat siluman ini masih tetap suram daripada platform lainnya. Pengembangan Su-57 yang canggih dimulai pada tahun 2002, tetapi pesawat tersebut baru melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 29 Januari 2010. Su-57 pada dasarnya merupakan evolusi dari bentuk Su-27 Flanker, dimodernisasi untuk observasi radar yang rendah sambil menyediakan kemampuan manuver yang lebih canggih, catat National Interest. Jet tempur Su-57 generasi kelima dengan satu kursi bermesin gada dirancang untuk superioritas udara dan operasi serangan. Jet tempur ini dapat menghancurkan semua jenis target berbasis udara, darat, dan air. Pesawat yang merupakan pesawat Rusia pertama yang memanfaatkan teknologi siluman itu juga dirancang memiliki kemampuan super cruise, super maneuverability, dan avionik canggih untuk mengatasi serangan dari pesawat tempur generasi sebelumnya serta pertahanan darat dan laut. Jet tempur ini juga memiliki kecepatan jelajah supersonik, ruang senjata internal, lapisan penyerap radio, dan peralatan onboard terbaru. Dari segi senjata, Su-57 memiliki ruang senjata internal besar yang diatur secara tandem yang membentang hampir di seluruh panjang pesawat yang tersedia. Masing-masing teluk dapat membawa hingga 4K-77M di luar jangkauan visual rudal yang dipandu radar. Dibandingkan dengan versi sebelumnya dari K-77, julukan NATO-nya AA-12 Archer, rudal K-77M memiliki badan yang lebih besar dan pencari radar array yang dipindai secara elektronik memungkinkannya untuk menyerang target yang sangat gesit pada jarak hingga 100 mil. Pesawat tempur siluman ini juga menyimpan sepasang peluru kendali inframerah jarak pendek K-74M2 di bawah sayap. Menurut laporan The National Interest, pesawat tempur siluman itu dilengkapi dengan varian baru dari rudal udara ke udara jarak menengah Vampire NPOR-77. Rekaman Su-57 muncul dalam film dokumenter resmi yang diproduksi negara untuk memperingati 100 tahun berdirinya Pusat Uji Penerbangan Negara Skalova ke-929. Mengingat harga Su-57 yang selangit, kemungkinan Rusia dapat berubah pikiran dan menawarkan pesawat tempur generasi kelima itu untuk diekspor. Ekspor juga kemungkinan bertujuan untuk bersaing dengan penjualan Joint Strike Fighter F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin Amerika. Pada bulan September lalu, media pemerintah Rusia melaporkan Moskow akan menawarkan jet tempur Su-57 untuk diekspor dan diperkirakan permintaan asing kemungkinan akan meningkat setelah pesanan angkatan bersenjata Rusia terpenuhi. Ayolah, come on Indonesia, pesanlah 1 skuadron dulu, ya guys.
Monggo guys, silakan tanggapannya.